Malam Nisfu Syaban, hari Kamis malam Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2022. Malam Nisfu Syaban adalah malam mulia, dan ini adalah tiga kemuliaan malam tersebut. 1. Diturunkan ampunan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memandang hambanya pada malam Nisfu Syaban dan mengampuni mereka kecuali yang musyrik dan pendendam. Hadits sahih riwayat Ibnu Majah. 2. Doa dikabulkan. Imam Syafi'i mengatakan, saya pernah mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 5 malam doa tidak ditolak Allah, yaitu malam satu rayab, malam Nisfu Syaban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. 3. Malam penetapan nasib manusia dalam Lauhul Mahfuz. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah di surat Ar-Ra'du ayat 39, Allah menghapuskan catatan nasib manusia dan menetapkannya. Sebab Dialah pemilik buku induk kehidupan, Lauhul Mahfuz. Nabi mengatakan itu pada malam Nisfu Syaban. Salah satu amalan para ulama dan orang soleh di malam Nisfu Syaban adalah membaca surat Yasin 3 kali, dengan niatan yang khusus untuk masing-masingnya. 1. Yasin pertama, niat panjang, umur, dalam taat. 2. Yasin kedua, niat dikaruniai rizki zuhir dan batin, yang halal berkah dan manfaat. 3. Yasin ketiga, niat dihadiahi kematian dalam husnul khotimah. Pada setiap kali selesai membaca surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Nisfu Syaban. Ada dalam kitab Majmu, Syarif, masing-masing satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Semoga bermanfaat.